akhirnya kita nampak kereta ni dibawa ke jalan. Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So hari ni saya dekat JB. Dulu kita pernah review kereta Digino, dia punya Triton. So hari ni saya berkesempatan nak review kereta dia lagi sekali depan kedai dia. So dia dah banyak kali dah ajak datang kedai dia. Tadi saya dah masuk dalam, tengok dia punya kedai, memang padu. Banyak gila barang-barang yang dalam tu. So siapa yang minat nak modify kereta boleh datang sini dekat Skudai. Kejap lagi kita tanya dia apa modifikasi yang dia dah tambah dan apa modifikasi yang dia akan buat lagi untuk dia punya kereta. Okey. Tapi yang paling penting apa yang kita nak adalah kita nak dia belanja kereta ni bawa sebenarnya. Sebab hari tu waktu event Aerospeed tu kita tak boleh nak belanja kereta ni. Kita tak boleh nak belanja bunyi, kita tak boleh nak tengok kereta ni boleh bawa jalan ke tidak kan, sebab dah lowered habis. So ramai juga yang komen dekat video hari tu nak tengok kereta ni jalan. So inilah kereta dia. Triton. Rasa macam dia dah ada buat banyak juga ni. Oh, lama. Memang boleh jalan lah. Memang boleh jalan. Tak tipu je. Bang, belanja bunyi sikit bang. Belanja bunyi sikit bang. Belanja bunyi sikit. Tengok tu turun habis. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya kasi mic dulu bang. Okay. Boleh tak bang kita nak interview lagi sekali ni? Hari tu dah interview, hari ni kita nak interview lagi sekali boleh? Okay, boleh. Ini kali ni kita outdoor lah. Itu hari kita indoor kan? Betul. Hari ni kita outdoor. Okay, jom. Alright. Tapi betul lah gang, kereta ni boleh bawa jalan. Titan ni boleh bawa jalan. Sebab hari tu ada yang baca komen bang, boleh jalan ke bang? Oh, saya dah tengok tadi, boleh jalan. Itu dia tak kena tengok video seterusnya lah, yang apa galeri kereta buat ni. Nanti dia tunjukkan bukti lah betapa powernya kereta ni kan. So nanti hujung video baru kita belanja. Ya, yeah, betul. Hujung video nanti kita tengok nanti lah. Dia on the road bukan tak on the road. Itulah ada orang komen. Apa ni rendah-rendah tak boleh jalan apa tapi semua. Tapi tak apalah, pada saya netizen tu orang kata dia tak nampak bukti, dia nak kena bertanya kan. Tapi insyaAllah nanti apa kita akan buat review belanja, untuk dia jalan lah. Belanja bang, belanja. InsyaAllah. Sebab okay, dia bukan nami-nami ya kan. Okey bang, so far daripada event Aerospeed hari tu sampai sekarang ada dah buat modifikasi bang? Weh, banyak. Okey. Itu hari masa kita dekat event Aerospeed tu, kita bawa konsep THDM. Thailand punya konsep lah. Thailand punya konsep. Tapi untuk yang event seterusnya, kita akan bawa konsep USDM. Event kat mana bang? IMKL. Jumpa dekat 11 dengan 12 dekat KLCC. Siapa nak tengok perubahan kereta ni boleh tengok kat sana. Ya, perubahan yang kita bawa ni sebenarnya boleh dikatakan kita tukar konsep lah. Daripada konsep THDM pergi ke USDM. USDM ni bermaksud American style lah. Perubahan-perubahan yang kita bawa tu nanti kita boleh jalan lah. Kita tengok apa yang kita ada buat penambahan. Yang sekarang dah ada yang tambah ke? Ada. Mana bang? Okay. Mungkin boleh tunjukkan dia belakang. Tengok gang, dia punya carbon berkilat tu. Okay, yang kat belakang ni kalau kita tengok kita ada tambah ni original original GT wing. Memang kita khas untuk Triton lah. Dia kita pasang dekat sini. Dan orang kata kita ada buat diffuser belakang. Okay, diffuser belakang ni aluminium lah. Aluminium bang Ni project shop buat ni? Project shop buat lah. Jadi dekat sini sebenarnya konsep yang kita nak bawa ni dia nampak heavy jugalah. Tapi bila kita nak main konsep USDM ni, dia perlukan design atau bentuk, reka bentuk macam ni untuk dia nampakkan lagi, dia lowered lah. Boleh dikatakan fully custom lah. Fully custom aluminium lah. So dia punya warna dia memang akan kekal macam ni ke macam tu? Tak, kita akan berkemungkinan kita akan balut carbon.
ataupun kita akan spray. Sebab saya nak kena sepadankan keliling ni. Maksudnya side skirt dia, lips depan dia dengan belakang ni. Sebab kalau dia balut carbon untuk yang kat belakang, tengah pun side skirt ke dengan lips pun kita akan kena balut juga. Baru dia matching. Betul. Kalau misalnya depan ni kita main konsep color silver, tengah pun warna silver, belakang ni berkemungkinan kita akan spray lah color silver. Cuma saya akan nampakkan original nut ni lah. Bermakna original nut ni nampakkan, dia nampak betul-betul custom made lah. Bukan orang kata fiberglass lah yang biasa orang pakai kan. Sebab konsep USDM ni atau American style ni, dia memang kebanyakan semua yang Mak Saleh-Mak Saleh buat semua, dia gunakan aluminium. Dia custom made lah. Kira dia custom. Tapi bang kan, kenapa abang pilih konsep USDM? Okay, kalau kita tengok USDM ni, dia boleh dikatakan konsep ni dia heavy sikit lah. Dia punya dari segi reka bentuk dia heavy. Heavy ni bermaksud dia macam ganas sikit lah. Dia macam boleh dikatakan macam monster lah. Kalau misalnya kita tengok macam Thailand punya konsep ni, dia macam banyak, dia nampak ganas juga tapi still nampak simple lah. Simple and clean. Jadi kalau misalnya USDM, kalau kita tengok betul-betul konsep diorang, Mak Saleh punya main, boleh dikatakan hardcore. Tapi kita cubalah, kita nak tiru 100% tu tak boleh. Tapi kita cuba seakan lah konsep konsep yang akan Triton ni ketengahkan lah. Sebab nanti bila dekat IM nanti, dekat situ totally lah kita akan jumpa, kita akan jumpa Triton ni dia transform pergi USDM punya konsep. So maknanya kalau diorang nak tengok updates pasal abang punya kereta, kena tengok follow abang lah. Ya, kalau misalnya nak tahu perkembangan konsep yang akan kita ni, saya biasanya saya akan update apa perkembangan. Orang nampak satu persatulah apa perkembangan dia. Sebab bila saya tak nak cerita semua. Kalau saya cerita semua, nanti dah tak surprise lah kat situ kan. Baru nanti orang akan follow saya lah. Okay, lepas tu yang dekat sini, masa kita pergi Adox Speed tu, kita tengok kita ada pakai orang kata yang spoiler tu. Spoiler yang macam besi yang panjang tu kan. Aluminium tu. Yang tu, yang apa, aluminium tu. Yang panjang tu, yang macam drag tu. Betul. Tapi kita buang sebab kita dah pakai apa? Kita dah pakai GT Wing ni kan. Betul. Kita buang, kita ambil ductile kecil je. Lagi nak padanan dia tu. Baru dia macam matching. First kali kita akan buat fender arch ni, nanti kita taruh rocket bunny. Maknanya bahagian depan saja. Kita buat bahagian depan. Bila kita tengok kereta ni sebenarnya, bahagian belakang dia dah nampak white body dia. Cuma orang kata depan ni masih kita kekalkan yang asli lah, yang original. Tapi apa, nanti kita akan buat depan dengan belakang ni seimbang, sama-sama white body dia kembang. Jadi orang kata nanti saya akan keluarkan lagi lah tayar ni, saya akan keluarkan lagi supaya dia dapat masuk dekat white body punya apa, white body punya ni lah. Dia punya ruang dekat situ kan, ruang tayar. Bila white body dekat sini ada, ada kita buat satu air diffuser lah. Air diffuser betul-betul macam apa, rocket bunny punya konsep. Dan dia akan menutupi mungkin ni lah, peringkat ni lah, tayar, suku tayar ni lah. Dia akan tutup habis pasal dia kira white. Dia akan macam labuh sikit tu. Dia akan labuh, dia akan tutup. Sekarang ni kalau kita tengok, kita nampak tayar lagi. Mungkin saya akan buat, dia akan lagi labuh. Dan belakang pun kita akan buat benda yang sama. Kena macam-macam tu, kena. Seimbang dia. Dia seimbang depan dengan belakang. Dan yang paling mengejutkan sebenarnya, yang apa kita akan buat surprise ni dah. Supercharge. Okey. Serius abang? Ya, betul. Sebab bila kita tengok supercharge ni sebenarnya macam orang cakap, ya ke kan? Ya ke? Boleh ke? Berapa harga tu tak payah tanyalah. Sebab kalau dalam dunia motorsport ni memang kejam lah. Dari segi costing dia memang kejam. Sebab benda tu custom bang. Ya, benda semua custom. Bila dah nama custom ke R&D kan, dia melibatkan kos yang tinggi lah. Sebab benda-benda ni kita tak tahu sama ada bila dia kita dah custom dia berjaya ke tak. Kalau dia tak berjaya, kita kena custom lagi, kena R&D lagi. Macam mana projek saya yang first sekali saya buat, macam yang video pertama tu yang saya cakap apa, air suspension ni kan, tiga kali kita R&D, bermakna kali ketiga tu baru ngam dengan apa yang kehendak saya lah. Sama juga macam supercharge ni. Supercharge ni sebenarnya saya nak bagi surprise, tapi dah lalang macam gini semua, saya cakap nanti tunggu je lah kalau supercharge tu dah siap.
Bila nama supercharge ni, biasanya kalau kita ingat supercharge ni lah, kita akan ingat Fast and Furious. Fast and Furious. Tak sambung lah pula saya nak tengok ni. Dominic Toretto kan? Okay, Dominic Toretto ni, dia punya supercharge dekat bahagian atas ni lah. Dia akan terbonggol keluar gitu. Okay, okay, apa yang saya akan buat, saya memang kena ni lah. Bonet original yang clear ni, saya akan potong. Saya akan potong. Bila saya akan potong, saya buat lagi satu drop pergi ke bawah lah untuk supercharge, untuk support engine ni. Dia akan jadi maybe maybe yang pertama dekat Malaysia lah. Sebab dalam video yang pertama tu saya cakap Esas ni yang pertama. Tapi yang untuk apa, yang untuk supercharge ni pun saya rasa tak ada kot orang yang nak buat. Tapi tak apalah, saya cabar diri saya. Lepas tu saya nak tahu sama ada orang kata saya mampu buat ke tak buat. Itu nanti kena tunggu siap sepenuhnya lah. Siap sepenuhnya. So maknanya kalau apa-apa updates, korang kena follow Abang Eddie lah. Boleh eh. Follow sebab dia punya, abang akan update. Tapi final punya look memang kena tengok dekat event nanti eh. Final punya look ni sebenarnya kita nak buat surprise. Kita nak buat surprise. Bermakna berkemungkinan kita akan ambil gallery creator, ambil untuk review untuk pergi event pula. Tapi dekat situ dia cuma bagi clue je lah. Dia bagi clue, dia tak boleh bagi orang kata full story dekat situ. Full story nak kena tengok dekat tempat event. Ya, kalau nak tengok full story, rasa-rasa nanti jumpa, kita jumpa dekat event IMKL dekat KLCC lah. Alright. 11 12 bulan 11 nanti. Okay. 2022. Alright. Okay bang. Alah-alah kita ada dekat depan abang punya kedai kan. So kalau siapa-siapa yang nak cari barang, dia macam-macam semua ada bang. Okay. Siapa-siapa yang nak cari barang aksesori kereta, inilah syurga dia. Syurga motorsport lah. Macam mana saya punya tagline dekat dalam radio kan. Kita pun dah keluar dekat radio, Best FM. Ingat Eddie Gino, syurga motorsport Malaysia. Cuba datang dekat project shop ni. Cuba datang, cuba rasai pengalaman berbeza sangat-sangat. Di mana kita nanti apa, Aulia atau galeri kereta akan review lah kedai saya punya dari A to Z, apa yang kita buat dekat kedai. Sebab masa dia review dekat Art of Speed, saya ada cakap dengan dia, saya nak bagi jemputan khas untuk dia dekat sini. Datang kat sini, datang buat review kedai saya dekat sini. Tengok orang kata kehebatan sendiri, dia pun rasa teruja tu. Korang kena tengok video yang kita buat jalan-jalan cari workshop, pergi dekat Abang Eddie punya workshop. So waktu video yang first hari tu, kita tak boleh nak belanja kita ni bang. So sekarang kita belanja bang. Boleh kita buat jalan? Ya, boleh. Boleh eh? InsyaAllah. Sebab kebanyakan orang kadang-kadang macam bila kita buat kereta cantik-cantik ni, orang cakap tak boleh jalan lah. Manusia ni kadang-kadang bila kita buat ni, ada je yang kurang. Tapi macam kita cakap lah, kekurangan tu kita kena buktikan. Buktikan tu dengan kita bagi video lah. Kita kalau rasa-rasa macam video tu edit lagi, saya pun tak boleh buat apa lah. Kan? Sebab apa yang saya nak buat ni bukan dummy lah. Maksud saya macam bila setengah orang bila cakap kereta ni tak boleh bergerak lah, tak boleh jalan lah, itulah ini kan. Macam cerita Burak dulu, tapi Burak tu sebenarnya dah berjalan. Dah berjalan, dah on the road dah. Jadi dekat situ, saya kalau nak ikut kehendak orang yang nak suruh saya buat tu, saya buat ni, saya rasa baik saya fikir diri saya sendiri kot. Tak habis bang tu. Tak habis, tak ada kesudahannya kan. Jadi lebih better nanti follow lah apa video-video daripada galeri kereta ni. Jangan lupa juga follow Abang Eddie Gino dekat dia punya Facebook, Instagram. Nanti boleh follow lah dalam Facebook saya, Instagram saya, TikTok saya, Eddie Gino JB. Kita gunakan 3 akaun dengan nama yang sama. Okay. Dan orang kata untuk yang saya punya kedai, Project Shop CP Johor. Jadi dekat situ orang kata boleh tengok lah dekat dalam tu kita buat apa, kita jual apa, apa servis yang kita buat. Jadi segala-galanya ada dalam satu bumbung dekat situ. Okey gang, kita pun nak habis dah bang. Okay. So terima kasih banyak-banyak bang sebab sudi kasih saya review lagi sekali kereta abang. Sekarang kita sambung, minta Abang Eddie bawa. Okay. Serang dua boleh bang? Alright, boleh serang dua je tak boleh lebih eh. Sebab nanti kalau lebih-lebih nanti, nanti orang ajak lumba pula, panjang cerita dia. Lebih baik kita tak nak serang dua je. Ya pasti kereta ni bergerak. Betul. So kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum.